معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نموت، أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا إله إلا الله.
menghadiri majelis ilmu,
menghadiri majlis taklim, kumpulan-kumpulan sholawatan, kumpulan-kumpulan manakiban, kumpulan-kumpulan yasinan dengan istiqomah membaca kalimat suci, menyebut asma Allah, berzikir, maka akan tersingkap cahaya di hati yang bisa melihat terang benderang jiwa insan yang beriman. Hadirin, jika jemaah rahimahullah, orang yang bisa mendekatkan diri dengan bertakwa kepada Allah, dari sekian banyaknya umat manusia selain para nabi dan para rasul dan para sahabat nabi serta wali-wali Allah, hanyalah para ulama. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, inna ma yashallahu min ibadil ulama, inna Allah azizul wakil. Bahwa orang yang bisa takut kepada Allah dari beberapa hambanya adalah para ulama. Sesungguhnya Allah itu Zat yang Maha Ampun, Zat yang Maha Menang dan Maha Pengampun. Dekatilah para ulama, para orang soleh, para kekasih-kekasih Allah, karena beliau-beliau itu adalah orang yang selalu dekat dengan Allah. Jika kita dekat dengan ulama, sama kita memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang memuliakan beliau telah akan dimuliakan oleh Allah. Dan orang yang dimuliakan oleh Allah, tempatnya kembalinya adalah surga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama qabla dzalika hadis. Barang siapa yang memuliakan orang soleh atau ulama, maka ia telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang telah memuliakan aku, maka ia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang telah memuliakan Allah, maka dia akan mendapatkan yang di surga nanti. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, agar kita selalu mencontoh-contoh figur-figur orang soleh, mencontoh tentang ilmunya, mencontoh tentang perilakunya, mencontoh tentang akhlaknya, dan juga mencontoh tentang ibadahnya. Bahwa kita di dunia ini dianjurkan supaya senantiasa berpacu serta berlomba-lomba dalam urusan kebaikan dan ampunan dari Allah, sehingga pada akhirnya akan mendapat balasan yang amat besar di sisi Allah, yaitu balasan surga. Dan surga itu hanya dijanjikan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Fazlatani man kana tafihi kataballahu ta'ala syakirun shabiran." Dan sifat yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia akan dicatat sebagai orang yang bersyukur. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadabi, yaitu orang yang dalam agama menyihat melihat kepada orang yang di atasnya supaya bisa meniru jejak-jejaknya. Wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ta'ala ala ma faddala bihi, dan dalam urusan dunianya dia melihat orang-orang yang lebih rendah supaya bisa bersyukur memuji kepada Allah atas segala apa yang telah dia anugerahkan. Al-Hadis. Hadirin sidang rahimakumullah, kita meniru jejak-jejak para orang soleh, peranan para ulama sangat penting, sehingga kita bisa mau berduduk bersamanya untuk menambah keimanan dan ketakwaan dan menambah ilmu pengetahuan darinya, walaupun hanya satu jam. Itu lebih disukai Allah daripada pahalanya ibadah selama 1000 tahun. Sebagai sabda Rasulullah SAW menyebutkan, julusu sa'atin indal ulama ahabbu ila Allah min ibadati abdi syarif. Duduk bersama ulama 1 jam itu lebih disukai Allah daripada ibadah selama 1000 tahun. Wahai saudara hadirin rahimakumullah, dekat dengan ulama
menimba ilmu pengetahuan agar mendapat pahala yang luar biasa. Orang yang berilmu serta orang yang mencari ilmu, di antaranya balasannya dimohonkan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi ini. Bahkan semua ikan pun di laut pun ikut mendoakannya. Itulah pentingnya kita selalu dekat orang-orang soleh, menjaga untuk selalu dekat-dekat orang soleh, suatu keharusan bagi insan yang beriman. Tujuan kita hanya satu, ingin ilmu yang berokah serta bermanfaat di dini wa dunia wa akhirat. Mahasirul hadirin rahimakumullah. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man malaka tariqan lil ilmi, salakallahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang melewati jalan menuju ilmu, maka Allah akan membimbingnya ke jalan menuju surga. Masyaallah. Nabi dan Rasul dan ulama itu adalah sebagai petunjuk jalan agar kita bisa bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Yang menentukan berhasil tidaknya menempuh siratul mustaqim di akhirat nanti masing-masing diri itu sendiri. Itulah sebuah balasan orang yang selalu bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada sunnatul rasul dan ikut melestarikan fatwanya para alim ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Akhirnya mari kita berdoa memohon kepada Allah taufik hidayahnya agar kita bisa semua dekat dengan ulama serta meniru jejak-jejak para orang soleh serta bisa menjalankan fatwanya dan selalu memperoleh bimbingannya agar ilmu yang kita peroleh wabil khusus menteri di sini ilmunya bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Inna sallallahu alaihi wa sallam bin alam wallahu subhanahu wa ta'ala ikul wa bi qawlihi ya khatib mudalim wa idha kuri al-Quran fastami'u lahu wa asutu la'alaku ta'amun a'udhu billahi min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لكم العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية الحكيم وتقبل منه ومنكم في عبادته بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما بمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. قال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين الذين مضوا بالحق وكانوا به يعملون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين لأهل الإكرام وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بهم من أهوال يوم القيامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كنت قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحرق الكفرة والمشركين وتبع أعداء الدين إنك على كل شيء
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha yamuru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa hiya al-qurba.